dibayar. Kami persembahkan kepada Duha. Ada juga manis itu. Thank you.
Beringin Jombang, landmarknya dari Kabupaten Jombang ya. Ini dari perbankan hadir untuk Kabupaten Jombang tercinta. Support langsung, terima kasih. Bang Jalim, Bang Jalim, Bang Jombang yang lengkap dari cikal bakal dari kesenian ludruk yang berkembang di Jombang. SMA Negeri 1 Jombang dengan tema Besutan dibawakan oleh Besutan dan difungsi sebagai penyampaian pesan kepada masyarakat. Tokoh yang selalu menemani Besut adalah Rusmini, Mangondo, Sumo Gambar, dan pembawa obor. Besut dengan penampilan sangat sederhana. Tubuhnya dibalik kain putih melambangkan kesatuan yang kuat. Tutup kepalanya merah melambangkan keberanian yang tinggi. Busana Besut menyiratkan lambang dari negara Indonesia, bendera merah putih. Dan Rusmini kita tahu berbusana khas tradisional masyarakat Jombang. Ini menggunakan kain jari, kebaya, dan kerudung lepas. Dan Sumo Gambar, ini yang berbusana ala Madura berperan sebagai tokoh antagonis yang sangat mencintai Rusmini, namun selalu bertepuk sebelah tangan. Dan Mangondo yang berbusana Jawa Timur yang merupakan paman Rusmini, selalu berpihak pada Sumo Gambar karena kekayaannya. Dengan tema apa? Sultan Rusmini ngawali Mangondo, Sumo Gambar aku yang ngawali. Nah, SMA Negeri 1 Jombang. Satu lambaian tangannya mana? Dan sekali lagi boleh ya. Diberikan tepuk tangan yang cukup meriah untuk seluruh peserta Pawai Budaya Jombang 2019. Di Lubung Sendang Madi. Luar biasa, diawali dengan cucuk lampah yang menggambarkan keanggunan Putri Sendang Madi. Disusul di belakang bersama Putri Raja dan juga prajurit kerajaan yang membantu pelarian Raja Airlangga. Kemudian di belakangnya Ratu Sendang Madi dan beberapa presiden yang biasa melaksanakan ritual hukum di Sendang Madi. Sebagai barisan penutup adalah para putri. Luar biasa, keren sekali Pak Daru. Nah, sekarang ini dikutur, ditekso. Apa Cak? Iya, ambil Kak. Kok tadi dikutur ya Cak? Kok kupil ya Cak? Iya. Oh, luar biasa barunya Nak. Adiluhung Sendang Madi. Ini masih bersama dari SMA Negeri 2 Jombang. Dawe kepala dinas menuju kepala dinas kesehatan itu sudah stunting kan itu. Kalau masuk puting-puting tuh. Nggih, Bu. Berarti ini adalah apakah putri-putri raja yang anggun dan cantik itu sudah bebas dari stunting? Iya, luar biasa. Erlangga dan sepasang pengantin yang menggambarkan kejadian saat itu. Kemudian Bapati Kerajaan Narotama ini menyusul di belakang bersama Putri Raja dan juga para prajurit kerajaan. Putri Raja yang anggun dan cantik luar biasa. Gendungan ya Allah Cak. Apanya? Gendungan ini gombut, gendungan ini api loh Cak. Iya. Jelas api ini ya. Oke. Ya, pengalah. Jombang 2019. Jombang luar biasa di Adiluhung. Hidung Betik Jombang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu adik-adik yang hormati, inilah Ragam Budaya Jombang di Pawai Budaya Jombang 2019 Jombang Buat.
Lagi masih dalam rangkaian pameran budaya Jombang 2019 Jombang. Bu Kica, tadi yang sudah disampaikan hasil buminya. Betul, ini adalah hasil buminya. Dikowo ini anaknya Pak Tali. Iya. Ini sangat keren sekali Pak Dari ya, ragam budaya Jombang yang... Lipare yang baik tapi penyehat Pak. Ini putra jagung. Oh, ada putra jagung ya. Allah yang terkenal Pak Dari. Ya sawi lah. Putri Gopis. Kok gak enak banget Putri Gopis. Selanjutnya Pak Danu. Ini apa kita? Mentil-mentil cili kok enak. Ayo apa ayo? Gak tahu ya kan ya. Jambu bening. Anggur. Anggur. Anggur merah. Anggur hitam. Loko cari Allah kan. Ini Putri Jeruk. Ini Putri apa ya? Putri Manggi. Jadi ini adalah unduh-unduh begitu ya, pengumpul semuanya begitu ya. Isinya manggis, isinya manggisnya putih, bonus. Iya, manggisnya putih. Iya, betul. Isinya Putri Gedang. Pisang. Oh, pisang. Pisang apa itu? Pisang rojo. Pisang rojo. Ada Putri Mangga. Pelem-pelem. Putri Belimbing. Putri semuanya. Ini stroberi. Stroberi. Putri anggur banyak sekali. Ya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa masa panen yang begitu luar biasa ya, diunduh-unduh begitu ya. Cukup cantik sekali, keren sekali persembahan dari SMA Negeri 3 Jombang. Unduh-unduh. Kemudian aktivitas tertentu menuju tempat tertentu. Jadi apem, kalau apem, apem adalah dari bahasa apa itu? Arab ya. Yang berarti meminta maaf, apun. Kegiatan ini kami kemas dengan kegiatan untuk menyambut bulan Ramadan. Kami menampilkan sebuah budaya ada kekerasan khas Jombang dari segi pakaian budaya. Ditutup dengan membawa leong-leong sebesar sepanjang 50 meter terpanjang di Indonesia. Ibu apa memang tak sehasil ibu? Iya Pak Daru, kerepung itu apa memang bakpong? Ya? Tidak-tidak ibu. Ya, yang pernah dicoba dulu ibu bakpong. Barongsai SMP Negeri 6 Jombang. Barongsai ini itu karo apa? Bapak Ibu guru lambaian tangannya mana? SMP Negeri 6 Jombang. Bapak kepala sekolah Pak Rahim. Tak dong. Barongsai ini Ayo mundur, lain-lain mundur.
Haji Menurut dari SMP. Terima kasih. Selalu dengan next lagu berikutnya dengan pertunjukan ini disebut dengan Topeng Sandur Manduro. Karakter dan ciri pertunjukan Topeng Sandur Manduro sangat erat kaitannya dengan sejarah desa Manduro dan karakter masyarakatnya. Dan jika di pemuda Pancasila yang mengusung Sandur Manduro ini, secara fungsional keberadaan pertunjukan Topeng Sandur Sari sebagai hiburan populer masa kini. Nah, ini Pak Daru, dia dapat kita berdasarkan bentuk pertunjukan musik, rupa, dan sastra yang juga lahir dan berakar atau bersumber pada tata kehidupan kerakyatan. Nah, berbagai elemen seni tersebut ini tervisualisasikan dalam pertunjukan yang sangat khas Bandar. Sandur Manduro, cak, ibu bawa rojo. Ada apanya? Oh, rajanya. Itu tahu kerisnya yang dibawa itu loh, Bang. Iya, ikan tuh sandur lodok. Ayo. Dengan subtemanya adalah Kebo Kita. Kebo Kita ini baik nama-nama desa maupun tempat yang sekarang secara legal, maka ada peluang menjadi babat tanah Jombang, yaitu sejarah versi kita yang kita harus sampaikan sejarah versi kebenaran legenda maupun babat yang akan seperti fiksi saja. Padahal sangat banyak penguasa barat yang pernah menjajah kita telah mengubah sejarah cueknya, terutama untuk IDN Jimbera. Kebo Kita Badaru penampilan begitu luar biasa. Dari SMP Negeri 3 Bisa Jombang. Bisa kita ibaratkan temuan biji, benda yang ratusan bahkan ribuan tahunan terbenam bawah tanah, maka jangan cepat mengkotak. Luar biasa, boleh diberikan tepuk tangan dong untuk SMP Negeri 3 Jombang. Keren sekali Jombang buah. Jombang buah kan, Kebo Kita. Okay. Namun tetap aman terkendali karena ada wayang.
Bombolet adalah tari demo yang diperagakan dan diciptakan langsung oleh penarinya dari Bombolet asli Jawa. Tari demo Bombolet mempunyai ciri khas tersendiri yang pembawaan tarinya itu lucu. Iya, karena sebagai pembuka dari Le Group dengan membawa pesan-pesan moral yang luar biasa. Sebenarnya tari demo Bombolet pada dasarnya sama dengan tari demo biasanya, baik ala Jombangan, Surabaya dan sebagainya. Ayo. Tari demo adalah perwujudan gambaran tari kepahlawanan dengan gerak begitu aktif, olahan campur tangan dan kaki untuk menandakan begitu lincahnya menghadapi tangkisan senjata dari para penjajah. Ting 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 menghadapi karnaval yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. SMK merupakan berdua adalah gambaran kekhasan dari kota Jombang. Dengan adanya mereka, maka akan paham bahwa tari demo Bombolet adalah tari remo khas Jombang. Penari ini rambutnya berwintik, nah ya Allah, yunik ya Pak Darul. Kalau saya rambutnya jadi bonding, Masya Allah. Dari SMK Negeri 3 simbol penyerahan mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita dengan replika ayam jago, Mbak. Nah, ini jago ini. Yang aneka aksesorisnya. Oh, pikir nang arah. Nah. Ini untuk susun peserta dari SMP ini. Buka kawannya. Ini bapak ibu mantan. Ini pak, buka kawannya. Sinduran, jenisnya. Sinduran. Menyambutkan dua insan menjadi keluarga tidak membedakan antara anak menantu dan anak sendiri. Ya, terus, ada juga. Bubak kawan. Terus jodang itu buat panganan, Pak. Iya. Gua mau seserani. Terus kelosok. Iki pindah tolong. Nah, ya. Dan bagian paling akhir nanti adalah pengiring. Terus bolo dispenser ini loh. Bolo dispenser itu kan. Iya. Oh, dispenser itu kan. Gua mau ikut kan. Gendi. Seserani, Pak. Iya. Ini jagoan kemarin. Nah, ini jagonya. Kau mau jago temenan? Ya. Ini jago temenan kan? Iya. Luar biasa benar ya. Jago mantenan coba. Bapak ibu guru. Luar biasa. Jadi ruatan ini melakukan selamatan kembali atau ruatan. Ini konon sudah terjadi sejak zaman Majapahit. Hal ini tergambar pada relief candi Tegalwangi Kediri Jawa Timur dan juga candi Suku Surakarta Jawa Tengah. Biasanya anak yang dilakukan ruatan adalah anak yang dianggap lahir dalam keadaan atau waktu tertentu. Selamatan ini bertujuan agar anak terus mendapatkan keselamatan serta terhindar dari malapetaka. Adi, ini kan dikosai. Ya Allah, ikutin. Luar biasa. Jadi, Pak Daru, masa itu ya, bisa diatur juga. Saya lanjutkan Pak Daru. Dia akan memaksa bayi anak tertentu sehingga masalah menjadi takut. Nah, kondisi itu yang menggerakkan orang akan melakukan ruatan. Biasanya itu dengan nanggap wayang kulit. Makanya di Pawai Budaya Jombang 2019 ini dihadirkan, ya. Dan tentu saja kalau di masyarakat Islam niatnya adalah untuk memohon perlindungan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Rasul-Nya begitu. Amin. Terima kasih dari SMP Negeri. Wanita kaum menarikkan tema subnya adalah Gabus Misi. Gabus Misi adalah kesenian yang muncul dari Jombang. Bagus nih. Yang penting Jombang. Wah. Itu dia. Baik. Masih dalam rangkaian Pawai Budaya Jombang 2019. Jombang 2019.
Coba kalau kita dengarkan ya.
versi samanya ada alunannya keren loh. Bapiaknya coba. Tidak ada menang atau kalah, yang ada hanyalah
satu kebersamaan. Seperti di Jombang pencet dor, tembok kinca yang diambil berasal dari dua kekuatan, yakni Ijo dan Abang. Masa perhubungan antara kebun kicak dan seluruh rano ini menimbulkan beragam warna pencak dor di Jombang sebagai warna daerah yang berkat. Sehingga dari budaya itu semua, pencak dor ini berkolaborasi pula dengan Besuta. Agar kolaborasi ini bertujuan agar tetap bermakna. Luar biasa. Makna kolaborasi pencak dor, kebun kicak dan Besuta dari Madrasah Aliyah Darussalam Desong Sekong Jombang. Jombang banget kan? Banget. Pernah ikutan pencak? Ikut. Pencak apa? Pencilaan. Ayo bagus, kembar mayat. Iya. Nah ini apa Mas Danu, namanya Mas Danu yang dibawa. Nih. Ini adalah sesamanya. Iya. Dan alhamdulillah sepanjang semuanya yang buat adalah anak-anak SMA di Jawa Sendiri. Iya. Betul. Nah kan, dari seserahannya ini adalah asli dari anak-anak SMA dari dua sekolah yang membuat. Iya. Nah, Daru ini nanti kuadenya di mana ini? Kuadenya ada di sampingnya kita. Sampingnya kita ya. Di ringkotan. Berjalan, panggil teman-teman sampai di apa namanya tempatnya adalah di ringin congkong sana nanti mulai didudukkan kedua-dua. Di dua Jombang, terima kasih telah mengusung mantan Islam, sebuah iringan mantan yang bernuansa Islam dengan diri musik Islami dari grup Rebana, sepasang pengantin yang bernuansa Islam, dan di belakangnya adalah pengiring pengantin. Pengantin juga diapit oleh kembar mayang yang masih ada nuan dari SMK Negeri 2 Jombang. Wow. Ini dari SMK Negeri 2 Jombang ya, betul luar biasa. Datang diiringi dari SMK Negeri 2 Jombang, ditutup dengan yang dilihat ada keteladanannya dan sangat bersungguh sekali. Seorang gadis dan jejaka sudah datang. Ia datang ke Jawa untuk melakukan pernikahan dengan anak dari Raja Dharmawangsa, penguasa Kerajaan Medang. Dharmawangsa tidak lain adalah kakak dari Mahendradatta, Ibu Erlangga. Saat pesta pernikahan berlangsung, tiba-tiba datang serangan mendadak dari Bambu Cangan di desa kuno bernama Munggut terkait dengan prasasti Sumber Gurit. Menurut legenda, saat berada di sekitar Bambu Cangan, Air Langga sempat singgah di Sendang Made. Setelah mandi di sendang tersebut, Air Langga yang masih menyamar sebagai pengamen menjadi semakin laris. Dari legenda inilah lahir upacara adat Kongkong yang hingga kini masih dilestarikan. Upacara adat tersebut biasanya dilakukan oleh para sigit agar karirnya semakin laris. Upacara tersebut dilakukan dengan berendam di dalam Sendang Made. Keterkaitan antara situs Sendang Made dengan Air Langga sebenarnya tidak sebatas pada legenda saja. Nyatanya, di daerah Sendang Made memang dijumpai beberapa benda cagar budaya yang sejaman dengan masa pemerintahan Air Langga. Benda-benda cagar budaya tersebut dari potongan arca, panggil dari gentong. Iya, Mbak Daru, topik dan tidur. Ini adalah salah satu dari kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Jombang yang kondisinya memang saat ini bisa dikatakan redup tapi tidak mati. Kesenian yang kontrol lahir pada zaman Majapahit ini berasal dari sebuah kecamatan yang terletak di sekarang berjumlah 33 buah dan masih terawat dengan baik di rumah Mbah Haja Sumarni yang diyakini sebagai keturunan ke-6 pewaris topeng Jati Luhur. Ya, Ayi, pokoknya maknanya topeng Jati Luhur itu, ya, itu adalah wayang topeng. Betul. Diawali nanti dengan tarinya adalah tari gelono. Iya. Ini tari gelononya. Asli Jati Luhur kesampean. Dari itu, jadi sebelum wayangnya topeng dimulai, kan biasanya kalau ludruk kan ada remo. Ada remo. Kalau ini ada tari kelononya. Tari kelono. Kalau topeng Jati Luhur. Iya. Ha. Topengnya asli. Topengnya? Pinter loh, asli ini. Iya. Ayo, senyum nak. Kamu juga senyum. Oh, luar biasa. Luar biasa loh, yang apa namanya, yang penting.
yang tergambar di wajah anak-anak ini persis topeng. Luar biasa dalam pertunjukannya melibatkan beberapa pemain wayang orang yang bertopeng dan seorang dalang serta para pemeran. Luar biasa. Wow, setiap tahun warga Motuwarno dari GKDW selalu merayakan hari raya Riyoyo Unduh-Unduh. Namun sama SMK di Jabat di Jombang, unduh-unduhnya dibuat kontemporer. Yes, luar biasa. Dalam bukunya tentang unduh-unduh, Cobi mereka
lagi. Terpose. Ibu jago nih, lah ibu perawan nih. Jago, jago kali. Perawan, ibu berperawan jago nih. Oh jago perawan nih. Bete jago kali bete. Kalau bete perawan. Satu orang. Yeah, kamu sudah pindah ke macam-macam komunitas kamu semua. Yeah. Tedone Sulaksono, tedone anak kantor hilang, tedone kan bulak dar manung sani. Iku aku sawung seno. Matur pun di dana. Selamat jalan. 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 Sani menawi melampah mereka terus lo gandeng kalau jengki atau kan itu kan kita kita terus kita ni kita kita motor jengki aje lah Miki biasanya buka kawan ni biasanya si pecik biasa royongan nah yo kalah yo kalah lah Bapak kepala sekolah
SMP Negeri 4 Jombang. SMP Negeri 4 Jombang. Banten sebelum tahun 2012 masih menjadi bagian tak resmi dari jajaran Bali Barat Blok. Namun karena pemimpinnya mati dari Palembang, akhirnya terpakai dan diakui sebagai kesenian tersendiri. Banten yang saat ini diakui sebagai kesenian asli Mojokerto yang wakil sehingga ini keliru ini. Dan baru yang jelas, aku yang punya ayam panggang enak ya di sana. Kalau kita sudah kuliner, kita akan belajar bawa malam. Inilah luar biasa. Dengan nuansanya kolaborasi dengan pakaian yang cantik dibawakan adalah nuansanya adalah seperti Banten. Wow, Putri Banten, terima kasih. Ini yang senantiasa di logonya semuanya, menariknya mengawali sebelum Banten yang dimulai. Banten ya, kepalanya warnanya merah. Ayo, dapat mulai.
pasti yang luar biasa. Jadi terakhir domen ulang dari MTSN 3 Kumpar. Jadi ceritanya begitu Mbak Daru ya. Damar ulang sama termasuk juga di waktu selanjutnya ini cukup.